Ternyata Faris gila kemarin hanyalah mimpi. Kenyataannya seperti ini. Astaga. Ya ampun. Untung aja cuma mimpi. Wis, tapi di kompleks sana itu di kampung. Kita sebikin jalan setapak itu. Setengah. Cuma ada pedana tercukup. Kita pusing baik-baik dia ini. Tunggu cari di mana. Kita lagi dia pusing kemarin. Kemarin main bola kum. Nusur kita tanggung jawab. Nih, pendaftaran dengan kostim. Ini bikin pengkalan baru. Doi mesu habis. Anak-anak mesu termau kerja. Wish, tapi ini so dekat-dekat pemilu. Wish, betul sekali itu, kita lupa itu. Oh iyo kom, tapi di caleg yang mana nih? Nah, itu Faris itu. Betul, tapi anak bilang dia anak pe tim bola itu. Baru dia anak pe keluarga lagi supaya dong tusuk pada dia tuh. Anak lagi Aldi. Tu harus anak cari anak kompleks itu supaya suara kasih pada dia semua terada. Kita kan kepala pemuda, jadi pokoknya siapa yang kasih orang, kita suruh anak tusuk semua pada dia itu. Harus itu, dengan anak bola itu tetap mesti tusuk pada dia, karena dia yang kasih anggaran tuh. Sudah, kalau begitu tong kesana pada dia sudah. Nah, ini hocobo. Ini lah hocobo. Ah, mari masuk, ya. Duduk. Ah, bagaimana? Ada apa ini? Tong datang di begini, berdekat kubon tuh. Oh, iya, kong? Tuh cuma minta itu saja, kalau boleh sumbang sadiki. Tunggu ada bikin jalan setapak tuh cuma anggaran kurang jadi. Dia kira kita tertahu kalau dia bafoya. Di kampung sana. Oh, jalan setapak? Jalan setapak saja. Anggaran kurang berapa, Bung? 1,5 juta saja begitu. Oh, 1,5 ya? Iya. Cuma besok, lusa nih kamu sih 1 hari semua pemilihan nih. Mau serangan fajar lagi tahu sudah tuh. Jadi saya butuh tabal lagi tera. Jadi kalau boleh tuh nanti pemilihan khusus sudah pada 2 hari 3 hari begitu langsung kemarin sudah. Dan saya kasih itu tapi mesti anak apa kumpul suara di kampung itu dulu. Iya aman kalau suara itu tetap. Aman. Pokoknya 2 hari ke 3 hari begitu kalau dengar saya dapat langsung kemarin sudah. Tetap saya kasih sudah itu. Saya janji saya kasih itu pasti itu. Boleh kalau begitu. Tapi Pak mesti janji. Iya saya janji tetap saya kasih itu. Pokoknya sampai dulu kursi 1 hari langsung kemarin sudah. Oh, tetap saya kasih itu. Ih, siapa lagi dia yang kemarin dekat-dekat serangan fajar pasti minta doi lagi dia. Eh, mari masuk, masuk mari. Siapa tuh? Oh, bagaimana? Perlu apa nih? Oh, untung apa? Tapi orang kampung. Dia mau konga, ini persis seperti mimpi kemarin. Cuma doi pendaftaran dengan kostum belum ada jadi langsung tahu nih. Sumpah calon kong, langsung pemilihan lagi nih dia. Oh, doi kostum? Iya, tapi pasti kalau buktikan pas saya kata anak kong. Tetap buktikan di testa itu. Buktikan di testa. Cuma begini kan tinggal 1-2 hari semua pemilihan nih. Tuh, mau serangan fajar nih kan anggaran mesti tabal lagi terang. Jadi kalau boleh kan suruh pada orang tuh. Belum tusuk pas saya, kalau saya dapat. DP besok langsung ke mana sih? Tetap tak usah itu. Iya, pokoknya saya pedapat. Iya, tetap saya kasih itu. Saya pedapat besok langsung ke mana saya kasih. Tetap pilih itu. Iya, usah pastikan dulu. Kita mau bicara peruntuk tetap langsung. Assalamualaikum. Ah, Waalaikumsalam. Mari masuk. Eh, kepala pemuda lagi yang gagal lagi. Bagaimana? Begini, Pak. Ada berapa dengan ini? Di sana kan bikin pengkalan. Di kampung itu? Iya. Terus? Ini di PC, ini di pelatak kurang kok. Anak-anak bersuara kemarin bilang, coba tes-tes. Minta sana apa yang ada, apa calon. Iya, cuma ini kan pemilihan tinggal 2 hari lagi nih, lusa pemilihan nih. Ah, terus? Kalau mau serangan fajar nih, sudah tahu tuh kalau serangan fajar nih, aduh, mesti tabal darah. Jadi kalau boleh tuh, DP pemilihan sampai habis, kalau dengar sampai dapat, DP besok kayak itu langsung kemarin sudah. Saya kasih sudah itu. Eh, betul kata Raja itu kemarin pun. Betul, saya bilang udah sibuk lagi. Jadi tak ada saya bicara betul nih. Pokoknya saya pedapat dari besok kalau lusa langsung kemarin. Tetap langsung saya kasih ke anggaran pangkalan itu. Iya sudah kalau begitu. Syukur kita dapat lagi. 2 periode lagi. Sejahtera lagi dia. Berapa hari kemudian? Wih, tapi Faris yang tentu suka kemarin pada dia itu. Dia sudah apa? Bagaimana terdapat? Kita pe anak-anak sana. Semua kita koordinasi tusuk pada dia, suara semua masuk pada dia itu. Kita punya lagi.
anak-anak yang main bola itu semua tusuk pada dia dan tepi keluarga itu. Berarti so boleh tong ke sana, soalnya ada janji pas dia pedapa langsung tong ke sana. Oh, kalau itu langsung sudah tong ke sana pria. Ya Umar sudah masuk. Bagaimana? Ih, kau ada bos di mana? Ya, dia ada pelantikan jadi belum pulang. Waduh, bagaimana dia? Ada janji kong. Pelantikan saja dia terkestau. Kita juga belum tahu ini kapan dia pulang. Dan nanti dia pulang baru kita kasih info sudah. Ya, tadi kita ke sana. Terus? Tapi dari ajudan bilang dia ada pelantikan. Tertahu kapan dia pulang ini. Apa beda kasih kong apa turang lagi? Sudah, nanti tunggu dia balik sudah tau. Sampai dia lagi terang. Oh boleh kalau gitu, sabar-sabar dong gitu. Tapi so dua minggu ini selesai pelantikan, pasti dia so di rumah ini. Tong kesana lagi. Iya, tadi ngarir itu langsung pulang semua itu yang pelantikan tuh. Daripada tong kesana pada di rumah kondek terada, lebih baik tong telepon saja pada dia. Depi nomor ada pengana toh? Oke. Ada apa kita? Ada telepon sudah pada dia kalau gitu. So telepon lagi dia. Halo. Ah, bagaimana? Pak Faris masih di Jakarta. Halo? Dia belum pulang. Ada Pak Faris kah? Di Jakarta? Oh iya. Halo? Sudah, nanti tong telepon ulang. Dia masih ya, di Jakarta. Pak Faris ada kunjungan di Mutai. Halo? Ada Pak Faris kah? Dia sudah pulang. Oh dia ada kunjungan kah? Mutai? Halo? Oh iya sudah kalau gitu. Pak Faris ada rapat di kantor bupati. Halo? Ada Pak Faris kan? Ini. Oh, ada rapat. Oh, iya sudah. Tapi terjelas sudah ini. Dia pelasan beda-beda semua. Pak Ope dia bilang di Jakarta. Pak kita dia kunjungan di Murtai. Sementara pengana dia pertemuan di kantor bupati. Dia suka sepuluh terang ulang-ulang ini. Main. Matuk ke sana. Dia suka sepuluh ini. Ya, soe. Dia suka supaya patorang ulang-ulangin dia ini. Ojo pada dia itu, ojo tetap mesti ojo ini. Sudah, mau pada dia. Demi apa sana kun bawa fiat itu dia. Faris mana? Faris tarada. Dia di dalam itu, dia di dalam. Tarada dia belum pulang. Tuh masuk. Masuk. Tarada dia belum pulang. Masuk. Dia belum pulang. Suka supaya tarada dia. Dia di dalam. Dia belum ada. Masuk. Tarada dia belum pulang masih luar kota. Ya astaga, 2000 tampak tuh dia. Assalamualaikum. Bagaimana? Bagaimana? Sebetulnya nih, tempe su anak-anak sama susu panas kok. Aduh, ini tempe dulu panas seperti hari kemarin, bilang anak sibuk terus ini. Janji tuh, janji harus tepati. Janji tuh harus tepati. Tuh, sepi janji pun ini apa pun. Kemarin anak bilang, setelah anak apa, dapat dua hari, tempe datang anak kasih tempe doi. Bilang bikin pangkalan di segala rabana dan urusan itu. Itu sana, setiap saja sampai sekarang ini. Terapa jalan-jalan itu. Kita ada janji pengunika. Ya tersendak sampai di tengah saya situ. Aduh, anggota dewan bagaimana? Iya. Anggota dewan begini itu cocok jadi sampai masyarakat saja. Wih, jangan begitu, wih. Mama tolong, Ngana itu bukan perwakilan rakyat, tapi Ngana itu sampai masyarakat. Jadi Ngana ditampak tuh. Ditampak sampah sini sudah. Tolong, Kak. Kamu